Ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching! Wow. Kalian tahu nggak ini apa? Tahu. Karangga pasti tahu. Tahu dong. Apa coba Karangga ini? Ini topi chef, topi koki. Benar. Gimana kok bisa tahu? Tahu dong. Suka masak ya? Lumayan. Lumayan. Aku juga masak air. Iya bener ya, kamu suka masak ya? Pengen jadi koki? Suka banget. Kalau aku... Bantuin mama ya. Kalau aku cita-citanya aku pengen jadi ini. Sesuai kostum aku. Apa? Coba tebak. Badut, badut. Aku tahu, Ben. Tala. Aku tahu. Apa? Apa yuk? Ada yang tahu, ada yang tahu. Aku tahu. Balerina. Balerina. Kalau Katisa nih pasti pada tahu dong ini apa nih. Jadi apa? Dokter. Aku tahu dokter. Tapi selain jadi dokter, Tisa pengen jadi apa? Pengen nyobain segala sesuatu yang menarik lah. Iya, sama aku juga. Aku juga pengen jadi apa aja nih. Kalau aku paling keren, coba lihat. Jadi dari kostum. Hebat ya teman-teman di sini semuanya tahu loh. Iya, iya dong. Aku tapi nggak kesampaian karena nggak. Kenapa? Jadi, aku waktu aku mau tes ikut jadi pilot, aku dibilang ah kamu terlalu ganteng lah ini untuk jadi pilot. Gitu. Lah, oh, akhirnya aku memutuskan jadi model. Alasan sih alasan, tapi aku pede banget ya. Kak Joshua. Padahal kan Kak Joshua kan ganteng. Iya. Roma tahu nggak kalau pakaian Karangga ini jadi apa profesinya? Polisi. Benar. Salah. Jadi apa? Ini tuh. Ini polisi. Bukan. Ini tuh kostum boy band. Eh, bukan kak. Kayak gini-gini ya. Bukan. Kostum boy band yang lagi jadi host dan jadi polisi. Benar. Kak Joshua pinter banget. Banyak kak. Tapi emang kadang-kadang kayak gitu kak. Kita waktu kecil cita-citanya kepengen jadi apa? Eh, jadinya kita jadi apa? Iya. Sesuai dengan bakat dan minat yang kita punya. Itu maksudnya apa? Waktu kecil jadi apa? Gedenya jadi apa? Jadi apa kan sebenarnya? Ya misalkan waktu kecil tuh sebenarnya pengen jadi dokter hewan. Tapi setelah gede ternyata aku jadi artis dan penyanyi gitu kak. Kira-kira pengen jadi dokter hewan, gede dokternya gak kesampean ya hewannya aja. Ya kak, jangan dong kak. Tapi bukan cuma kita doang yang punya cita-cita. Iya dong, bener. Caca, Cici, sama Hujan juga punya cita-cita. Apa mana? Ayo, yuk. Cita-cita apa? Wow. Mau jadi apa saya jika sudah besar nanti? Musisi. Hmm.
Pemadam kebakaran. Perawat. Balerina. Astronot. Sebenarnya ya. Tadi kata Kak Joshua kan gini-gini kan? Iya, gergaji maksudnya. Aku tahu. Gimana? Gimana? Dipotong, dipotong, dipotong. Iya, ya. Benar. Masalahnya gimana Roma itu motongnya? Itu jawaban yang paling tepat. Tapi soal motong-memotong bukan Kak Joshua ahlinya. Oh. Ada Karangga yang sebentar lagi mau ngajarin kita bikin sesuatu. Wah, pat-pat gulipat ya? Pat-pat gulipat. Di sini penasaran semua Karangga bikin apa? Penasaran, Kak. Penasaran. Yes. Ya udah kalau gitu langsung aja kita lempar ke Karangga. Lempar ke Karangga. Siap lapor. Siapa teman-teman di rumah yang suka berebutan sama adik kakaknya gara-gara pembagian tugas? Ayo ngaku. Ngaku sama Karangga coba. Siapa? Pasti kamu kan? Nah, tapi Karangga tuh punya solusinya. Lipat-pat gulipat. Nah, Karangga udah bikin ini nih. Papan pembagian tugas. Dengan papan pembagian tugas ini kita jadi gak bingung siapa yang hari ini harus membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang harus membersihkan buku, siapa yang harus menyiram tanaman dan lain-lain. Nah Karangga penasaran nih, Karangga tugasnya minggu ini apa? Karena minggu lalu Karangga itu rajin banget bersihin rumah Om Pimpa. Coba ya kita lihat. Wah, Karangga peringkat 1 minggu ini. Itu artinya Karangga gak usah membersihkan rumah. Jadi yang kebagian tugas untuk membersihkan rumah minggu ini adalah Joshua, Tisa, Sasa, dan juga Roma. Nah teman-teman mau tahu gak gimana caranya bikin papan pembagian tugas? Ikutin Karangga ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah karton putih, karton hitam, karton warna-warni, gunting, pensil, spidol permanen marker, penggaris, double tape, lakban, dan lem. Nah, langkah pertama kita ukur karton hitamnya dan dibagi menjadi 4 bagian seukuran kertas A5. Lalu kita potong. Oh iya, hati-hati ya teman-teman ketika menggunakan gunting. Minta didampingi orang tua atau orang yang sudah besar. Lalu karton hitam yang tadi sudah dipotong seukuran A5, kita lipat sisi kanan dan sisi kirinya menjadi seperti ini. Setelah itu, ambillah gunting dan kita gunting bagian depannya menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, bagian bawah dari karton ini kita beri double tape untuk menempelkan sisi kanan dan sisi kirinya yang tadi sudah dilipat. Lalu ambil lakban kertas untuk merekatkan bagian belakangnya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, supaya amplop hitam ini kelihatan bagus, yuk kita buat hiasan dari karton berwarna. Kamu bisa membuat hiasannya sesuai kreasi kamu.
Misalnya seperti yang Karangga buat nih, menunjukkan amplop untuk peringkat nomor 1. Yuk, kita tempelkan ke amplopnya menggunakan lem kertas. Nah, teman-teman, tadi kan Karangga udah bikin yang ini, yang artinya peringkat pertama. Kalau Karangga rajin di minggu kemarin, berarti minggu ini Karangga tidak usah membantu ayah dan ibu untuk membersihkan hal-hal yang harus dibersihkan. Gitu. Dan Karangga di sini juga udah punya yang lain, seperti ini. Gambar ini menunjukkan bahwa kita harus membantu ibu untuk menyiram tanaman. Wah, Karangga juga sudah membuat banyak amplop dengan hiasan sesuai tugasnya. Lucu ya, teman-teman. Wah, udah jadi nih. Tapi kayaknya ada yang kurang ya, teman-teman. Tulisan di atasnya Karangga belum bikin. Jadi sekarang kita bikin tulisan yang di atasnya ya. Oh iya, Karangga belum membuat huruf-huruf hiasannya. Gunakan karton warna-warni untuk membuat huruf-hurufnya. Bentuk hurufnya menggunakan spidol marker lalu digunting. Semua hurufnya sudah jadi dan mari ditempel menggunakan lem kertas. Jadi deh, bagus kan buatan Karangga? Nah teman-teman, akhirnya Karangga udah beres nih buat papan pembagian tugas. Seperti ini, contohnya kita membantu ibu untuk menyiram tanaman. Yang ini membuang sampah pada tempatnya. Terus yang ini untuk membersihkan buku-buku supaya rapi. Gampang banget kan teman-teman? Selamat mencoba di rumah ya! Nama pekerjaan berikut dengan benar. Pelukis. Pilot. Dokter. Pelukis.